entah ieu acara estafet TEA yang saya begitu yakin sudah ribuan orang diberkati, ribuan orang dijamah melalui acara estafet yang diberkati ini. Dan saya yakin bahwa berkat Tuhan, persediaan Tuhan ditentukan oleh satu kata, yaitu apa yang kita lihat secara ilahi. Di mana ayatnya, yaitu Kejadian 22 ayat yang ke-13, bagaimana persediaan Tuhan dinyatakan, janji Tuhan dinyatakan, ketika itu Ishak akhirnya diselamatkan dan tergantikan dengan domba yang tertambat. Alkitab berkata demikian, ayat 13 dari Kejadian 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yang menarik perhatian saya ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Alkitab berbahasa Inggris tidak berkata in the mount of the Lord it shall be provided. Alkitab berbahasa Inggris mengatakan bahwa in the mount of the Lord it shall be seen. Jadi persediaan Tuhan, janji Tuhan itu ada satu yang menentukan adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat secara ilahi. Saya begitu yakin ketika Abraham menaiki anak tangga, menaiki yang namanya Gunung Moria, yang mana Gunung Moria pun artinya adalah tusi, yaitu untuk melihat. Jadi ketika dia terus naik, sebetulnya dia sudah melihat secara ilahi, secara supranatural, persediaannya sudah ada di atas. Maka Alkitab berkata, in the mount of the Lord it shall be seen. Alkitab tidak berkata it shall be provided. Jadi persediaan apa yang teman-teman muda butuhkan untuk kuliah muka, untuk keluarga muka, untuk masa depan muka, untuk karir muka, itu ditentukan dari apa yang teman-teman muda lihat. Jangan lihat masa depan dengan sesuatu yang menakutkan, yang gagal, sesuatu yang mengerikan. Saya sekarang bisa mengerti dengan Alkitab berkata bahwa pikirkanlah semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, penuh kebajikan. Karena itulah yang Tuhan sediakan. Di hari-hari terakhir kita bisa melihat begitu banyak pemandangan-pemandangan sebagai pilihan opsi. Tetapi biarlah teman-teman muda mengambil opsi untuk melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Ada satu kata yang tidak diterjemahkan oleh Alkitab Bahasa Indonesia. Ketika Tuhan berbicara kepada Maria, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi sesungguhnya ada satu bagian yang mana Maria katakan ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ada yang menarik, yaitu adalah Maria sebetulnya berkata, yes, I see it all now. Kalimat ini tidak disemakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia. Sebetulnya Maria melihat, sebab bagi Allah tidak yang mustahil, diresponi, ya, aku telah melihat sekarang. Karena apa yang kita lihat, itulah yang Tuhan sediakan. Lihat di depanmu sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler. Lihat itu secara disiplin. Karena apa yang kita lihat, itulah yang Tuhan sediakan. Saya berdoa dalam nama Yesus kepada semua teman-teman muda estafet hari ini, agar teman-teman muda melihat apa yang Tuhan persediakan di depan mata Anda, yang hebat, yang dahsyat, dan itu adalah iman. Saya senang bisa berjumpa dengan semua teman-teman muda hari ini. Amin.